Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV. Salam olahraga. Komposisi tim Arema musim 2020 tunggu kedatangan pelatih anyar. Arema FC dipastikan tak sekedar mengubah mazhab permainan mereka pada musim 2020. Klub berlogo singa mengepal tersebut juga akan mengubah kebiasaan mereka selama ini. General Manager Arema, Rudi Widodo, menyebut bahwa penyusunan komposisi tim saat ini berubah dibanding musim-musim sebelumnya. Sebelumnya, kerap tim sudah terbentuk lebih dulu sebelum mereka memiliki pelatih. Itu paham sepak bola lawas, ucap Rudi. Saat ini, kami akan menanti lebih dulu pelatih anyar sebelum memastikan komposisi pemain yang bakal disusun, sambungnya. Menurut Rudi, saat ini timnya masih menanti kepastian ihwal sosok pelatih anyar. Manajer berusia 48 tahun tersebut berharap sebelum libur Natal dan tahun baru ini mereka sudah memastikan siapa sosok pelatih pada musim 2020. Paling tidak, kami sudah bisa memastikan dulu siapa sosok pelatih untuk pada Desember ini. Baru setelahnya, kami bisa berdiskusi soal kebutuhan tim ini, tutur Rudi Widodo. Sebelumnya, Arema berencana mengubah mazhab permainan mereka jelang musim kompetisi 2020. Jika selama satu setengah musim terakhir, mereka berkiblat ke Eropa Timur, maka pada musim ini mereka bakal berpindah kiblat ke Amerika Latin. Tak hanya soal komposisi tim, soal jadwal persiapan pramusim pun Arema masih menanti kepastian siapa pelatih yang akan menangani tim tersebut. Menurut Rudi, ia pun akan memberi tim pelatih kebebasan untuk menyiapkan tim mereka. Yang pasti kami akan memberi kewenangan pada pelatih dalam menyiapkan tim ini, kata Rudi. Kami hanya sekedar memberi usulan, namun tentu saja ada batasan logis, tambahnya Rudi Widodo.